tahun 2023 makin sempurna. Suaranya 6 besar kontes KDI 3, 2, 1 KDI goyang yuk. Setelah berkutat dengan kompetisi, akhirnya para kontestan pun bisa melepas kejenuhan dengan berekreasi. Halo teman-teman semuanya. Abis kontes langsung ke sini. Kami akhirnya dapat jatah liburan nih. Kita di hotel terus ya kan? Iya. Gak pernah kemana-mana. Hai Karimania. Hari ini kita udah ada di Dufan nih. Kita udah hevan-hevan seru-seruan di Dufan. Main-main, kami sangat-sangat terhibur. Jalan-jalan. Menghibur kejenuhan kita selama ini ya. Jadi perasaan kita tuh udah senang. Sangat-sangat terhibur ya, bisa refreshing di Dufan. Mulai dari ujung ke ujung. Naik wahana ya. Yeah. Ekstrim dan main menguji game adrenalin. Juga. Seru banget sumpah. Seru banget. Yang naik cuma kami berdua guys. Iya, yang cuma lain gak mau naik. Cemen yang lain. Cemen banget. Permainan kami coba seru banget, kami sangat terhibur di sini. Naik ini terus naik itu lagi tadi nggak tahu namanya, pokoknya seru banget. Refreshing banget gitu hari ini ya kan? Iya benar-benar. Ini aku kena apes di permainan arung jarang yang tadi ya guys. Aku berjemur. Pokoknya happy banget deh kesini. Kalian harus coba. Bener deh, sumpah enak banget. Babak 6 besar. Kontes KDI 2023. Memasuki 6 besar. Kontestan grup 1 dan 2 pun berkumpul untuk berebut menuju 5 besar. Persaingan pun semakin sengit. Kita lihat yuk gimana penilaian para kontestan terhadap pesaingnya. Pertanyaan buat Linda, hewan apa yang hanya memiliki dua huruf? Satu, dua, tiga. Jawabannya itu udang. U dan G. Buat siapa? Buat Husein. Oh, buat aku. Husein itu orangnya random. Kadang ngelawak sih. Husein suaranya bagus banget. Pertanyaan buat Husein, okay. Bibir apa yang tebal? Dan pernah memakai lipstik? Bibir sumur. Tebel banget tuh. Buat Peggy. Apa yang dulu? Peggy orangnya kadang pendiam, kadang cerewet kayak emak-emak. Waduh. Pokoknya dia orangnya asik, suaranya bagus.
melengking. Pertanyaan buat Eki, nama kota yang pahit. Apa nama kota yang pahit? Kota Parepare. Selatan, aku tahu loh. Ya, dapat siapakah Kak Eki? Farhan. Farhan tuh orangnya gak banyak ngomong, tapi sekali ngomong langsung. Apa? Bikin sakit hati. Dicari, digali, terus pas didapat dibuang. Berak. Salah. Berak. Wiwi itu orangnya asik, dia friendly juga, dan suaranya itu lembut. Dimasukin keluar lagi. Aduh, ya Allah. Tenang. Dua. Ingus. Salah. Apa? Kancing baju. Ya kan? Ini udah pasti Kak Warda lah ya. Kak Warda itu orangnya asik. Habis itu dia tuh suaranya bagus, cantik juga orangnya. Air apa yang tidak bisa membeku? Iron Man. Jawabannya air mendidih. Oke guys, itu dia mini game kami hari ini. Jangan lupa saksikan mini game kami selanjutnya. Bye-bye. Para kontestan pun juga mendapat kesempatan belajar makeup bersama beauty konsultan dari Ines Cosmetic. Banyak ilmu dan informasi menarik yang berguna bagi kontestan. Halo pemirsa, kali ini aku ingin memberikan pelatihan makeup untuk para peserta KDI, di mana supaya para peserta KDI bisa tampil lebih cantik lagi untuk tampil di TV. Jadi dalam bermakeup itu alangkah baiknya dalam keadaan bersih wajahnya. Oke, sebelum bermakeup kita menggunakan namanya anti aging serum. Nah, serum ini berfungsi untuk menutrisi kulit ya. Kita lanjut menggunakan pelembab. Ini adalah pelembab All Day Moisturizer. Kita lanjut ke makeup. Nah, di Ines Cosmetic ini ada dua varian foundation. Yang pertama ada namanya Lustrous Liquid Foundation, ini berbentuk liquid atau cair. Yang satu lagi yang seperti ini yang bentuknya padat atau creamy. Kita lanjut ke shading hidung ya. Kita langsung tarik garis dari cuping hidung. Lurus, garis lurus ya. Jadi gini guys, ini tujuannya ini biar hidung kelihatan mancung. Sekarang lanjut kita ke bedak tabur. Kita baur semua biar tidak terlihat belang. Kita lanjut ya ke alis ya. Oke. Lanjut, kita langsung ke eyeshadow. Oke. Lanjut ke eyeliner ya, langsung. Lanjut ke maskara yang sudah ya. Oke, menggunakan blush on tersenyum ya. Menggunakan blush on itu senyum. Nah, untuk step terakhir ke lipstick ya. Iya, aku emang gak tahu makeup loh. Udah tahu kan step by stepnya gimana? Iya. Tapi ini kayaknya enak juga loh ini. Iya bener-bener. Kok enak ya? Habisin ya. Aku semakin pede karena semakin cantik. Iya. Aku cantik loh. Karena habis dari di make up, jadi aku pengetahuannya bertambah. Jadi seandainya misalnya aku lagi ada di luar atau di mana, aku bisa tahu nih urutannya apa-apa aja. Terima kasih Ines Cosmetic. Ines Cosmetic, happiness Ines. Grogi. Jadi kalau nyangkut nggak usah panik ya. Nervous. Tetap fokus ke depan, terus hati-hati dengan improvisasi. Dan fokus harus dijaga di masing-masing kontestan karena ketatnya persaingan ini. Aku pengen kasih tantangan lagu yang hot. Apa tuh? Aku pilihin aja ya. Luar biasa. Saya percaya 6 kontestan malam hari ini bisa melewati tantangan. Sukses selalu. Sebelum kita mulai perform malam ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan semua diberikan kebaikan, kemudahan, kelancaran, tidak ada hambatan apapun. Berikan yang terbaik buat malam ini. KDI 2023, jadilah! KDI Mania, dimana suaranya? Malam ini, aku mau nyanyiin lagunya Bunda Rita. Doainnya semoga aku bisa dapat lagu yang aku kuasain malam hari ini. Semoga Winda bisa menaklukkan semua tantangan yang Winda dapat di malam hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara vote sebanyak-banyaknya.
buat teman-teman semuanya, jangan lupa doakan kami ya. Kita berdua sama-sama mengusahakan yang terbaik agar kita berdua nggak tereliminasi nih. Nyanyi dari hati itu sampai banget ke hati kita gitu. Mereka harus menaklukkan berbagai tantangan yang mereka terima di panggung kontes KDI 2023. Cegok-cegoknya udah banyak banget, tingginya dapet banget, keren. Aku jadi gak percaya diri gara-gara ngeliat Husin bagus banget. Kamu malam hari ini tuh biasanya itu pamer cengkok-cengkok. Dan feel kamu itu dari ujung kaki sampai ujung rambut gini. Itu dirasakan itu malah jelek mana loh. Walaupun diriku selalu menyukai. Eki ini kelebihannya tuh ya, dia kalau nyanyi jiwanya full banget. Setiap nyanyi lagu apa aja dia tuh nyampe gitu loh ke hati. Kak Wiwi itu apa ya, dia di panggung itu kelihatan mewah banget guys. Dari looks-nya bagus, pakaiannya bagus, treatment-nya juga dibikin cukup mewah. Makanya penampilan Kak Wiwi ini bagus banget guys. Aku gak tahu kenapa ya, Wardah ini kalau udah di stage itu auranya bagus banget. Calon-calon final nih kayak kamu. Iya benar. Kamu juga dong calon final. Amin, ya Allah. Semoga kita bertiga nih masuk final. Amin, 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 amin. Bilang benci, aku rindu. Sebenarnya tantangan juga buat Bang Farhan ini ya, buat bawain lagu Makan Darah. Soalnya ini kan lagu cewek. Lagu cewek dan upbeat lagi. Kamu juga tadi kan susah kan? Susah banget guys. Nah, aku bersyukur ada yang bilang kayak gitu. Menurut aku, kalau sudah masuk ke sini tuh semuanya pasti bagus, ya. Semua orang itu bisa nyanyi. Semua orang itu bisa nyanyi. Tapi nggak semua orang itu bisa ngenakin lagu. Yang jelas hari ini KDI, aku ngelihat pesertanya semakin di sini semakin bagus. Yang jelas dari kemarin jagoan aku itu Husen dan juga Eki. Mereka masih menjadi juara bertahan sampai saat ini. Tadi penampilan mereka juga keren banget. Jadi aku berharap sih mereka bisa tetap terus bertahan sampai nanti final. Itu aja. Oke, kita lihat KDI 2023 ini semuanya potensial. Memang benar-benar kualitas mereka bagus. Mereka nomor satu gini deh, karena mereka masih baru ya, pendatang baru. Jadi kadang-kadang masih ada demam panggung, tapi mereka semuanya punya bakat. Jadi saya pesan adalah nomor satu adalah pilih lagu yang pas, kemudian lebih santai lagi, terus tidur cukup, berjuang dan berdoa. Dan siapakah yang akan menemani Eki dari Bone yang sudah pasti melaju ke babak lima besar. Dan lihat dia Lidi dan mohon maaf Wiwi dari Wajo. Langkahmu harus terhenti, kamu harus terjemput malam hari ini. Akhirnya kontestan ini tereliminasi. Ya alhamdulillah ya, aku udah sampai di tahap ini dan itu susah banget. Aku juga bersyukur banget buat teman-teman aku yang... Gak usah sedih ya, emang kalau ikut kompetisi itu emang harus terima kalah, menang itu. Aku bersyukur banget udah sampai di tahap ini, yang susah banget untuk didapat. Semoga kami bisa menampilkan yang terbaik dan terima kasih banyak untuk yang sudah mendukung dan mensupport kami sampai detik ini. Insya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Ikuti terus persaingan para kontestan menuju tangga juara di kontes KDI 2023.